TK Bumi Damai merupakan tempat pendidikan yang berada di salah satu pegunungan di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Padukuhan Soka, Kelurahan Mertelu, Kapanewon, Gedangsari. TK Bumi Damai Padukuhan Soka ini merupakan salah satu sekolah yang dibina oleh Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta setelah melihat kebutuhan dasar masyarakat tentang pendidikan wajib 9 tahun di tempat ini belum terpenuhi dengan baik. Ini dikarenakan tempat sekolah setingkat taman kanak-kanak yang paling dekat adalah lebih kurang 4 km. TK Bumi Damai Padukuhan Soka ini mulai berjalan dan menerima siswa didik dari akhir tahun 2021 dan baru di tahun ini mengajukan izin secara resmi ke Dinas Pendidikan. Dan Rabu 6 September 2023 diverifikasi oleh tim Dinas Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal. Berdirinya tahun 2021, Mas. Ini sudah 3 tahun ini berdiri di sini. Dari yayasan berdiri 3 tahun ini. Ini yayasan Bumidama Indonesia. Ya, totalnya ada 30. TKA itu 19. TKB 11. Harapannya semoga akreditasinya ini semoga nanti diterima dan diberikan izin dari dinas bahwa kami benar-benar dapat izin dari dinas sehingga kami kedepannya bisa kegiatan ini bisa maju. Persiapan hari ini administrasi insya Allah sudah lengkap, Mas. Kami kemarin juga sudah ngatur ke dinas menunjukkan surat perizinan juga sudah diterima. Dan dinas kesini hari ini cuma memverifikasi tempat dan lokasinya juga. Baiknya ada 3-4 kepala sekolahnya 1. Alhamdulillah, wassyukurlah, saya senang sekali dan bahagia yang mana dari Dinas Pendidikan Pemerintah Gunung Kidul telah hadir di sekolahan TK yang berada di atas gunung itu. Harapan saya kepada pemerintah pendidikan yaitu ayo kita bersama-sama untuk membangun TK ini supaya tetap sekolahan ini bisa ke depan, bisa makmur dan anak-anak yang berada di daerah Suko di atas gunung ini semuanya bisa belajar dengan senang karena kita punya misi adalah menyelamatkan anak bangsa itu, Bapak. Jadi saya ini hobinya menggandeng mana-mana. Saya dari Yayasan Bumi Damai juga menggandeng dari Ditlantas, apalagi saya sebagai anggota polisi dinasnya di Lalu Lintas. Namun TK ini sudah mulai berdiri 3 tahun. Bagaimanapun saya tidak akan bisa berdiri sendiri, tidak akan bisa maju tanpa adanya gotong royong kebersamaan. Maka dari itu saya meminta kepada lembaga pendidikan, kepemerintahan, dinas pendidikan untuk bersama-sama membantu untuk memakmurkan sekolah TK yang berada di atas gunung ini adalah TK Bumi Damai, gitu Pak. Sampai saat ini masih di bawah naungan Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai karena Yayasan Bumi Damai beraneka ragam, Pak. Jadi selain pembuatan sekolahan juga kita terjun di bidang kemanusiaan seperti kita bakso, seperti kita pembuatan pembangunan masjid, terus pembuatan musola seperti itu, Pak. Namun kalau sudah jadi kita serahkan kepada masyarakat. Ya, ada Bumi ini, Bu. Nggih, matur nuwun, Mas, untuk proses verifikasi kami terhadap permohonan izin pendirian TK Bumi Damai Indonesia di Padukuhan Soko, Kapanewon, Gedangsari ini sudah luar biasa. Kemudian tadi kami membagi diri dalam 3 tim dan dari hasil verifikasi kami sudah luar biasa, administrasi sudah tertata dengan rapi, kemudian satprasnya juga sudah mendukung, kemudian dari segi kemampuan guru, kemudian pengelolaan terhadap satuan pendidikan dan lain-lain
sudah lumayan ya, sehingga tidak ada hal-hal yang perlu diperbaiki tidak terlalu banyak, dan harapannya nanti segera dari pihak sekolah dengan bantuan komite dan yayasan segera melakukan perbaikan terhadap dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan dari izin pendirian, sehingga nanti proses pemberian rekomendasi dari Dinas Pendidikan atas usulan izin pendirian ini dapat segera kami proses. Harapannya tahun ini TK Bumi Damai Indonesia di Bidang Sari ini bisa bergabung dengan jajaran TK-TK lain di Kabupaten Gunung Kidul. Untuk telur? Sudah, insya Allah nanti mungkin paling lambat di bulan Oktober ya, ketika ini semua persyaratan sudah dilengkapi, nanti izin pendirian sudah bisa keluar, kemudian nanti ada izin operasional dari Dinas Pendidikan, kemudian TK sudah bisa beroperasi dan sudah mulai harus masuk ke dalam data pokok pendidikan. Jadi anak-anak nanti punya NISN, nomor induk siswa nasional, kemudian ijazahnya juga diakui, kemudian satuan pendidikannya juga sudah mempunyai nomor pokok satuan pendidikan nasional. Imawan Muhammad Arif mengabarkan dari Kabanewon Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.